Oke, selamat datang di channel saya Nur Firdaus Channel ya. Kali ini kita akan review sabung Red Panama dengan bom waru ya. Pertama-tama yaitu siapkan bahan yang akan disambung yaitu sebuah waru, tentunya yang sudah hidup ya, supaya ada kesempatan hidup 100% ya. Karena kalau waru yang baru ditanam itu disambung kemungkinan kecil untuk bisa hidup ya. Nah, kita akan coba cara sambung waru dengan Red Panama. Yang pertama adalah siapkan bahan waru yang akan disambung. Ini contohnya seperti ini, bisa di zoom di kamera. Ini yang waru yang sudah hidup, yang kita stek hidup. Kemudian kita potong sesuai selera kita mana yang akan disambung. Kemudian nanti kita sambung, yaitu dengan cara membelahnya yang di cabang yang mau disambung dibelah jadi dua, kemudian potong tresnya, kemudian sambung seperti ini ya. Nah, seperti ini sambung, kemudian diikat dengan plastik. Setelah disambung diikat dengan plastik, kemudian disungkup ya, disungkup. Mas coba ada plastik ya, jadi nanti kalau setelah disambung gini ya, setelah disambung nanti disungkup ya, disungkup. Gak apa-apa item ini, gak apa-apa item. Nah, nanti mau disungkup seperti ini, boleh mau kresek hitam, mau bening juga boleh disungkup seperti ini. Ya, kemudian ditaruh di tempat teduh selama kurang lebih 10 hari. Ya, ini udah paling cepat ya, daripada tanaman-tanaman lain, ini lebih cepat ya. Kemudian setelah 10 hari, sungkup dibuka ya. Setelah dibuka, biarkan di tempat teduh ya, jangan dipindah-pindah dulu potnya. Kemudian sudah usia 15 hari ya, bisa dipindahkan di tempat yang dijangkau matahari ya. Kemudian setelah usia 1 bulan nanti akan tumbuh seperti ini ya. Jadi seperti ini waru sambung dengan Red Panama. Nah, soal warna daun yang bisa warna pink atau warna batik ya, itu dikarenakan mutasi. Jadi mutasi ini disebabkan karena perubahan cuaca dan media ya. Terus kemudian setelah disambung biarkan ini sampai tumbuh sampai rimbun. Rimbunnya seperti ini. Nah, ini saya kasih contoh aja. Seperti ini rimbunnya. Nah, ini nanti dibiarkan aja rimbun, kemudian kita wiring. Wiring ini sesuai selera kita, kita atur konsepnya apa, seperti itu ya. Bisa di zoom warnanya, bisa di zoom. Jadi warna daunnya bisa mutasi ke pink ya, lebih dekat lagi. Nah, seperti ini mutasi warna pink. Jadi 11-12 dengan red maple ya, red maple yang saat ini lagi tren ya, bonsai red maple. Jadi ini nantinya akan pendatang baru, pesaing dari red maple begitu ya. Nah, ini samangan waru dengan Red Panama ya. Ini juga sambungan waru dengan Red Panama. Kemudian yang ini Red Panama asli ya, ori ya. Jadi ori, jadi batangnya pun ini mengeras, batangnya mengeras, warnanya juga sudah coklat ketuaan, dan ini juga sudah mutasi ke warna pink ya. Nah, bagi rekan-rekan yang mau beli atau mungkin minat, bisa beli bibitannya yaitu seperti ini. Kalau ecer harganya Rp35.000 ya, bisa teman-teman bisa nanti cek di deskripsi, kita kasih nomor telepon. Jadi bibitannya kurang lebih panjangnya 20-40 cm, harganya cuma Rp35.000 ya. Untuk pemesanan grosir bisa langsung WA ya, nanti WA-nya akan saya taruh di deskripsi ya. Nah, seperti ini kita stok ada banyak, stoknya ya, ikut saya, stoknya akan saya tunjukkan. Ini stoknya di sini. Batang seperti ini ya, batang seperti ini Rp35.000 ya. Kita akan packing sedemikian rupa supaya nanti nyampe tujuan tetap hidup segar dan bisa di
tanam begitu ya. Jadi bibitannya seperti ini. Kita ada stok banyak ya, di belakang juga masih banyak. Jadi teman-teman yang mungkin mau budidaya bisa. Dan untuk sistem setek sudah ada di video sebelumnya. Jadi bisa lihat tutorial untuk perbanyak tanaman red penama ya. Nah, untuk bunga red penama ini yang sudah berbunga, sama aja mau berbunga mau belum berbunga harganya tetap sama, yaitu Rp35.000. Ini bunganya. Kalau siang agak menutup ya, bunganya bisa di zoom, agak menutup. Tapi kalau pagi dia akan buka lebar seperti bunga sepatu. Karena ini masih family dengan bunga sepatu. Oke. Ini bonsai-bonsai yang usia sudah lama. Jadi teman-teman mungkin barangkali singgah di buku kami bisa langsung kontak di WA kami ya. Seperti ini koleksi saya. Ya masih terbilang sederhana. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman.